Halo guys, Give me the knife. kembali lagi di Germay Gaming. Kembali Do kita you know ngelanjutin bisnis how he yang builds ada di his tempat precious ini. rockets? Hey. Masih sebelumnya kita sudah menculik si bapak ini, si Andres Kessler, seorang inventor yang buat roket misil gitu. Kita tanya-tanya. What's happened? She's taken the others, all of them. There's an interrogation block 10 miles from here. Nah. Ya gitu. Coba tanya ke teman kita. The partisans. Untuk mendapatkan bisinya sih. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you, Red Fox. Intercept and destroy truck carrying enemy propaganda. Out. Red Fox. Out. Okay. Misi utamanya ini. Dan pertama kill Rod Bauer. Gak tahu siapa dia ini. Sama ya misi-misi kecil ini. Oke, kita lanjut aja guys. Seperti biasa sih kalau misi seorang sniper mah hide and seek. Apa ya, hit and run gitu. Bunuh, ngilang. Habis itu ngambil dokumen. Gitu-gitu deh. Memang seru banget. Oke. Kita langsung aja tonton ya. Kalau kita bisa, kita jangan bunuh orang. Biar bisnisnya makin cepat gitu. Ternyata kita ketahuan deh. Dari mana guys? Terlindung. Oke, kita diserang lagi ya. Jadi kita harus tetap abur atau ibaratnya. Karena misi kita kali ini ngebunuh officer ya. Kali ini kita langsung ketahuan. Saatnya kita habis. Oh,
kita nemuin satu nih truk propagandanya. Oi oi oi. Coba lari, guys. Kalau kita mau sini bakal mati nanti nih. Kita lari dulu. Habis ini kita pakai medik aja, pemain dikit gitu ya. Bener-bener musuhnya bener-bener udah hebat sih. Tapi senjata yang saya pakai juga udah mulai upgrade lah. Oke, mulai agak tenang ya. Lanjut ke misi selanjutnya. Kita isinya ngacur ini. Kita dapat medik kit. Enggak bisa diambil kok, maksimalnya 3 berarti. Oke. Kita langsung ya, guys. Find out the power is hiding. Okay. Mana ya? Pakai medikit biar darahnya nampak. Loket intel dulu lah. Buat dapetin data, dokumen-dokumen penting. Biar kita tahu nanti perang mereka itu bakal jadinya seperti apa. Jadi sebelum perang berhubung, kita sabotase dulu. Oke. Selanjutnya kita kill sniper. Oke. Okay. Kita temuin lagi nih. Dokter bekas propaganda itu. Biasa kalau belum ketahuan gua enggak bakal ini. Harus berhati-hati, guys. Aduh. Nah,
dan ini. Waduh, nanti kaget. Maksud. Ternyata dia masang perangkap si sniper ini. Kaget banget anjir. Ada lagi nih. Kita tembak aja. Oke. Emang snipernya di mana? Oke, di sini. Tahuan loh. Dia nggak bisa lari ya. Oke, misinya. Udah cepet banget ya. Kali ini kita nggak usah lama-lama, guys. Kita sat biar cepet, ya kan? Seorang sniper harus kena langsung kabur. Dan run gitu guys. Di depan ada musuh. Kita headshot gitu ya. Oke, lari. Sebelum yang lain tahu. It's a bloodbath. Tap guys. Misi kali ini cepet banget ya sabotasenya. Wah, teman-teman kita semua mati. Dead. Parah banget sih pasukan Nazi Italia ini. Jadi si Nazi itu sama Italia tuh dia ini co-op gitu bareng satu timnya guys. Oke guys, sekian aja untuk misi kali ini. Kita cuma 12 menit completion time ya. Oke guys, kalau lo suka video-video yang seperti ini, gue saranin lo subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang dan banyak nge-upload video-video yang gaming yang seru banget kali ini. Oke guys, gitu aja. Ciao.